Yuk, Pinky. Ayo ikutin langsung aja. Ikutin langsung. Ming, kayak penasaran, kok Ming sih Pink? Kayak penasaran sama itu, sama calon-calon saingannya Pinky Boy. Langsung kita lihat aja ya, tadi kan lagi didandanin kan? Aku kecewa. Loh, jangan gitu. Belum, kita lihat dulu, baru ya. Kecewa ya. Inilah para peserta dari Mirip Pinky Boy. Silakan. Musik! Yang pertama, Rivaldo. Kemudian, Farid Amar. Kenapa? Karena mereka jelek-jelek. Enggak, mana lebih bagus dari aku. Ya terus kenapa kamu kecewa? Kenapa? Maksudnya musiknya kurang apa ya? Musiknya kurang etnik gitu loh. Kurang Pinky ya? Iya, mesti ada sentuhan. Hei, ngajak ngomong sini dong. Iya. Iya, ini katanya kecewa Pinky-nya. Kak. Al-Fatihah. Kita lihat aja ya. Langsung nih. Contohin. Goyangannya mesti mirip. Alah, ini takut sekali. Al-Fatihah. Mas Kabul gimana? Mas Pinky. Enak aja. Mbak Tesi. Nah gitu dong. Oke. Kita lihat aja. Hei, Toyib, sini loh. Kita mau lihat gerakan mereka bertiga ya. Tapi ngikutin Pinky Boy. Oke. Mesti ngikutin Pinky Boy. Orang gila semuanya. Yuk siap yuk. Mana? Musik. Yuk Pinky. Hati-hati, kemungkinan kamu diganti ya di episode berikutnya. Nggak mau kalah. Iya. Oke, langsung aja kita umumin ya. Kok hilang atuh? Masih ada. Oke, langsung. Saya kasih. Langsung kita umumin aja Pinky ya. Oke. Sebagai. Kaos kaki lagi. Langsung kita umumin sebagai pemenang ketiga. Rivaldo. Ya. Mendapatkan hadiah satu souvenir dari Trans TV. Okay. Aduh, terima kasih. Ya. Sekarang pemenang keduanya adalah Mbak Tesi. Juga mendapatkan hadiah souvenir dari Trans TV. Hei, Ben Samin. Amin Samin. Oke. Ini pemenang pertamanya membuat kita tegang ya. Iya. Ini pemenang pertamanya yaitu Fahri Albar. Ya, juara pertama akan mendapatkan souvenir juga ya dari Trans TV. Ambil dah. Tapi Fahri tenang, karena kamu tidak hanya mendapatkan souvenir dari Trans TV, tapi juga mendapatkan voucher menginap. Gak terima. Voucher menginap dengan Pinky Boy.